Yoi, jumpa lagi di Raf Toys di channel mencari ikan. Let's go, kita cari ikan lagi guys bersama Raf Toys. Wah, lihat nih guys, di sini ada aliran-aliran air nih guys. Coba wah, dan lihat nih guys, ini apaan guys? Wah, lihat tuh guys, ada yang nongol-nongol tuh kepalanya. Wadidaw, ini sepertinya kura-kura guys. Kura-kuranya lagi nyari apa ya? Coba kita colek-colek dong. Kura-kuranya malu-malu guys. Wadidaw, mungkin dia mencari sesuatu guys. Jangan-jangan dia cari ikan juga guys. Mending kita dulu angin ya guys. Mending kita cari ikan duluan daripada kura-kuranya. Wah, lihat guys, di sana ada apa tuh? Wah guys, di sini ada telur raksasa guys. Wadidaw, warnanya hijau guys, dan di dalam kolam. Wadidaw, coba kita angkat ke darat guys. Wadidaw, telurnya pecah guys, dan di dalam telurnya ada telur lagi guys. Wah, tapi sepertinya yang satu ini telur palsu guys. Kita masukin ke wadah aja guys. Melihat nih guys, di dalam telurnya juga ada ikan nih guys. Wadidaw, ini ikan apa ya? Wah guys, ternyata ini ikan cupang guys. Nah, lihat nih guys, warnanya cantik banget guys. Warnanya putih dan ekornya berwarna-warni guys. Dan lihat nih guys, ada juga yang telur-telur, sepertinya ini bukan telur palsu guys. Coba kita pecahkan yang ini guys. 1, 2, 3, wah guys, dan ternyata di dalam telurnya ada ikan lagi nih. Wah guys, ini sepertinya ikan cupang. Wadidaw, warnanya putih dan ekornya merah guys. Nah, lihat tuh guys, kita masukin dulu ke dalam wadah guys. Nah, lihat tuh guys, warnanya cantik banget guys, ekornya lebat banget. Dan lihat nih guys, pecahan telur-telurnya mending kita tinggalin di sini guys ya. Lihat nih guys, dan telur palsunya kita bawa aja guys. Dan coba kita lanjut cari-cari lagi guys, siapa tahu ada telur raksasa lagi. Wah, lihat tuh guys, di sana ada yang kuning-kuning nih. Wah guys, wadididaw, coba kita angkat ke darat lagi nih guys. Ini sepertinya telur raksasa lagi guys. Telurnya berwarna kuning guys. Jangan-jangan di dalam telurnya ada telur lagi nih. Coba kita pecahkan guys ya. 1, 2, 3, wah guys, beneran ada ikan lagi dan telur-telur dalamnya guys. Wah, dan ini sepertinya telur palsu lagi guys. Dan ada gambar SpongeBob-nya tuh. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, di dalam telurnya ada ikan apa aja nih? Kok ikan-ikannya pada hitam-hitam ya? Jangan-jangan sudah gosong nih. Waduh, ikannya lompat-lompat guys. Wah guys, ini adalah ikan Molly Black Gold guys. Mantap men, kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat tuh guys, ada juga yang hitam-hitam banget nih. Ikan-ikannya pada sudah gosong nih. Coba kita tangkap-tangkap guys ya. Wadidaw, ternyata ini telur-telurnya, di dalam telurnya ada ikan Molly guys. Dan lihat nih guys, ada juga telur kecil di dalam telur besar ini guys. Coba kita pecahkan guys ya. 1, 2, 3, wow guys, lagi. Ah, lihat tuh guys, ada ikan ternyata di dalam telurnya nih. Waduh, tapi itu ikan apa guys ya? Wah, sepertinya ikan Molly balon guys. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, ada yang lompat-lompat nih guys. Wah, ikan Molly balon juga guys. Lihat nih guys, motifnya burik. Disebut ikan Molly balon karena perutnya buncit-buncit kayak balon guys. Coba kita cari-cari lagi guys, siapa tahu di sini ada telur lagi guys. Waduh, coba kita cari di sini guys ya. Wah, lihat tuh guys, ada yang melanggar-langgar tuh, nongol-nongol. Wah, lihat tuh guys, ada juga yang berwarna hijau guys. Waduh, coba kita seruk-seruk guys ya. Wah, di dalam kolamnya ada ikan apa nih? Waduh, warnanya putih guys, yang tadi hitam. Wah, mungkin yang ini suka perawatan guys, suka pakai skincare. Waduh, kita harus tangkapnya guys. Waduh, ikannya benar-benar gesit guys. Waduh, kita coba pakai tangan guys. Waduh, lihat nih guys, kakak dapat ikannya nih. Wah guys, ternyata ini kan koi slayer guys. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, yang putih ini kembar-kembar guys. Wadidaw, ikan slayer semua guys. Mantap cuy. Dan coba kita serok-serok yang hijau tadi guys. Waduh, airnya keruh guys, jadi ikannya nggak kelihatan. Waduh tuh guys, sepertinya dia di sini guys. Nah, lihat nih guys, kakak berhasil menyeroknya nih. Wah guys, ikannya cantik banget. Waduh, itu adalah ikan cupang guys. Lihat tuh guys, warnanya hijau dan ekornya merah guys, lebat banget. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Waduh, mantul-mantul nih. Coba kita cari-cari lagi guys, pasti di sini ada ikan cupang lagi. Wah, ini apa guys? Wah guys, ada kolam-kolam lagi nih. Waduh, dan lihat tuh guys, di dalam kolamnya banyak ikan yang mencerah-cerah tuh warnanya. Wah guys, ternyata ikan mas koki guys. Kita serok ikan mas nih. Hai, mas-masnya nyerok ikan mas. Wah, lihat nih guys, ada lagi nih. Ternyata ikan mas koki lagi guys. Mantap nih.
selebeu. Dan lihat nih guys, ada lagi nih. Coba kita serok lagi nih guys. Yang satu ini sepertinya bukan ikan mas koki guys. Wah, tapi ini ikan komet. Wadidaw, tapi mas-mas juga sih. Kita masukin ke dalam wadah guys. Mencoba kita lanjut cari-cari lagi guys. Coba ke wadah itu guys. Sepertinya ada kolam. Oh, dan lihat guys. Apa nih gerak-gerak tuh? Wah guys, lihat nih guys. Wadidaw, kura-kura yang tadi sudah bertemu dengan kakeknya nih. Mungkin dia mau pergi jalan-jalan guys. Dia temu kangen tuh. Cie-cie yang ketemu sama kakeknya nih. Kakek kura-kura dan cucunya nih. Wadidaw, kita nggak usah mengganggu kebahagiaannya guys. Mending kita cari ikan guys. Coba kita cari di sini. Wah, lihat guys. Wah, di sini ada kolam-kolam guys. Dan lihat tuh guys, ternyata di sini banyak ikan guys. Dan lihat tuh guys, ada yang berwarna oranye nih. Coba kita tangkap guys ya. Wadidaw, ikannya pada gesit banget nih. Hampir rontak dia. Coba kita tangkap yang kecil dulu. Wadidaw, yang kecil ini juga gesit banget guys. Wadidaw. Oh, lihat tuh guys. Wadidaw, ikan-ikannya pada gesit banget. Wadidaw, coba kita tangkap yang besar aja dulu guys. Wah guys, ternyata ikan sapu-sapu nih guys. Wadidaw, kita dapat ikan sapu-sapu nih. Wadidaw, lihat tuh guys, ikan sapu-sapunya sirip-siripnya pada naik kayak Ultraman nih. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, kita dapat juga yang kecil-kecil ini guys. Ternyata yang kecil-kecil ini ikan pelatih pedang guys. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan yang tadi mana guys? Nah, lihat nih guys, masih ada nih yang memberontak. Wadidaw, lihat nih guys. Wadidaw, ikannya licin banget guys. Wadidaw, ini ikan apa ya? Wadidaw, wah, lihat nih guys, kakak dapat salah satunya nih. Wah guys, motifnya cantik banget nih. Wah, kayak ular kepalanya. Ini adalah ikan channa guys. Dan lihat nih guys, coba kita tangkap yang ini guys. Jangan-jangan ikan channa juga. Wadidaw, dia lari ke sana guys. Wadidaw, lihat nih guys. Ah, kita harus bisa menangkapnya. Wadidaw, ikan-ikannya benar-benar gesit nih. Wah, ternyata ikan lele guys. Wadidaw, kira ini ikan channa juga. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan coba kita cari-cari lagi guys. Pasti di sini ada wawah itu guys. Ada kolam-kolam nih guys. Dan di sini sepertinya ada yang gerak-gerak guys. Wah guys, ternyata di sini ada lobster guys. Ini tuh guys, ada ekor-ekor nih. Wadidaw, ternyata lobsternya bersama ikan guys. Coba kita waduh, ikannya lari ke dalam kolam ini guys. Waduh, kita harus bisa menangkapnya guys. Wadidaw, ikannya benar-benar gesit nih. Wadidaw, jangan-jangan dia keserupan. Kita harus bisa menangkapnya guys. Wah, ternyata ikan lele albino guys. Wadidaw, kamu nggak usah keserupan. Wadidaw, ikannya mau dirukia tuh, soalnya dia keserupan guys. Nah, lihatnya guys, coba kita tangkap lobsternya. Wadidaw, lobsternya benar-benar nggak liar. Benar-benar nggak liar. Ini adalah lobster guys. Nah, lihat tuh guys, warnanya kayak sudah masak nih. Dan dia bercapit guys. Kita masukin ke dalam wadah guys. Lihat nih guys, tangkapan kita kali ini. Mending kita bawa pulang guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan sampai ketinggalan ya. Bye-bye.